apa ini? Apa? Itu apa? Kabar. Aduh, mama. Kabar. Dan ini wastafelnya unik, teman-teman. Lagi ngapain, Hanum? Sapa teman-teman dong. Hai teman-teman, Hanum hari ini pulang lebih awal jadi bisa syuting. Dan di saat dia sedang sibuk entah berkreasi atau beraktivitas, Mama melihat ada sesuatu nih. Nah, ini hasil kreasi Hanum, kreativitas Hanum dari kardus bekas teman-teman. Ini apa, Num? Ini apa ceritanya? Oh, ini mesin jus teman-teman, mesin pembuat jus. Ada apel, anggur, lemon, blueberry. Jadi dia berimajinasi membuat mesin jus. Aku mau rasa apel. Oh begitu. Ini. Oh no. Oh, ini warna-warni ini mewakili dari rasa jusnya. Oke. Di blend. Oh gitu. Dia bermain sendiri teman-teman dari tadi. Dan membuat mainan dari barang bekas, tidak perlu beli. Cukup barang-barang yang ada di rumah, dia pakai, dia kreasikan sesuai imajinasinya seperti ini. Tuh, dia membuat mesin pembuat jus. Sudah jadi belum jusnya? Coba mama lihat dong. Nah, jus apa ini? Jus jeruk? Wow, apa ini? Jus apa? Itu apa? Kabar. Aduh, mama. Kabar, gak boleh. Mama, mama kepo deh. Apa itu? Apa ya? Kalian tahu nggak hari ini hari apa? Hari ini hari Rabu. Hari ini tanggal 31 Agustus dan hari ini dah hari lahirnya Hanum, alias hari ini Hanum ulang tahun teman-teman. Nanti sore insya Allah kita rayain ya. Loh, ini tadi apa? Mama belum tahu. Ini es batu, ada yang begini. Aku ada dua model. Ternyata dia bikin es batu sendiri teman-teman. Tuh, dari kardus bekas. Kreatif kan? Nih aku bikin dua warna. Dua warna, bagus sekali. Terus dimasukin ke kotak es, bikin freezernya, bikin es batunya. Begitu keluar udah jadi es batu. Kreatif loh. Sebenarnya tuh ya, aku mau ada tutorial buat kalian nih. Kalau kalian mau bikin mesin kayak gini juga, aku ada tutorialnya. Tapi gak aku bikin sekarang juga ya. Ya, nanti di cuman di... aku kasih tunjuk doang. Jadi cara kerja mesinnya kayak gini. Gimana? Tuh. Ini nanti tuh kalian bakal kalian bikin kotak dulu, terus di dalamnya tuh dibolongin kayak gini. Terus nanti tuh misalkan kalian masukin ini satu aja. Cuma contoh aja. Terus sebentar. Lepasin dulu. Nah, di situ kalian taruh gelasnya. Aku sih dari botol bekas kupotong ya, guys. Betul. Nih kayak gini. Dari botol bekas itu kupotong. Wow, jadi gitu, semuanya bermanfaat, kreatif. Nah, terus ini kalian pegang begini. Nih, terus ini kalian tarik nih. Gini. Nah, itu bagian situ harus kalian bolongin ya, bagian papannya ini. Iya. Nih kayak gitu. Jadi es batunya bisa keluar. Terus wow, es batunya masuk dan jatuh ke dalam gelas. Nih guys, aku mau kasih tunjuk polanya nih guys. Jadi tuh kayak gini kalian bikin. Wow, kreatif sekali. Jadi sininya tuh dibolongin. Oh ya, kalau kalian nanya ini bolonginnya pakai apa? Aku biasa aku diituin pakai solasi, jadi aku cetak gitu. Oh iya ya. Dan next ini adalah apa nih? Yang kedua ini mesin apa? Mesin burger. Wow, mesin. Enggak mesin sih, toko burger. Oh, standnya. Jadi ini dia punya stand jualan burger di sini. Coba pesan satu burgernya, Bu. Mau yang double cheese atau normal cheese? Double cheese deh. Oke. Okay. Bikinin ya, agak cepat ya, Bu, soalnya saya buru-buru udah mau pulang. Ini kita ambil dulu. Iya, anak saya udah mau pulang sekolah, jadi saya harus jemput.
Jadi burgernya double cheese ya, itu cheese-nya ya? Bukan rotinya. Maaf. Kan belum tahu, tanya dong. Oke. Tumpah, ya ampun. Itu tray-nya ya di situ ya. Oke. Itu ham-nya. Oke. Ham-nya lupa digoreng. Dibakar dulu ya, digoreng ya. Oke. Itu bolak-balik. Oh, gitu. Oh, ternyata ini pembakarannya, ini apinya, teman-teman. Tapi apinya, Bo. Ya iya dong. Ini dari aku buat pakai spidol warna merah. Betul. Terus double cheese ya? Iya. Wow. Ini juga bolak-balik. Dengan cheese-nya dia bikin sendiri dari kardus bekas juga. Nggak, dia sih warnain. Ini yang potong itu ya, yang warnain. Kreatif ya. Good. Lanjut kita. Mau pakai timun enggak? Timun mau dong. Yang bikin timun siapa? Aku. Wow, kreatif sekali. Kita lihat teman-teman. Tuh. Mau tomat? Mau. Oke. Okay. Segitu aja ya. Apa itu? Jangan banyak-banyak. Onion. Oh, iya. Jadi bawang bombay merah tuh. Oke, okay. Harganya berapa, Bu? 5 juta. Wah, harganya cukup menakjubkan. 5 juta. Oke, ini uangnya. Walalalalala. Dan selanjutnya adalah make up. Meja make up, teman-teman. Kreatif sekali ya Hanum ya. Kan masih gas itu dari bekas apa tempatnya? Dari bekas roti. Waktu itu kan mau beli roti. Nah, bungkusnya daripada dibuang sama mama, aku pakai begini. Kreatif sekali, nggak apa-apa memanfaatkan bungkus barang yang roti ada. Ini tuh aku bungkus pakai ini loh guys, kertas. Jadi tidak harus beli mainan, itu cukup kita berkreasi saja, lalu kita mainkan sesuai imajinasi. Tuh ini bedaknya nih. Tapi ya guys, kalau misalkan kalian lipstick. Aku tuh dulu ya guys, TK. Tiap pelajaran itu kan ada buku tulis. Itu aku selalu buka cari halaman yang kosong, terus aku gambar makeup-makeupan gitu dari gitu. Oke, bagus. Dan next adalah sushi. Wow, stand sushi. Sushi si milik Kitty. Mama beli sushinya dong. Jadi sushi apa ini? Di sini nih guys, ada menunya. Waduh, ternyata bikin menu juga teman-teman. Nah, ini salah satu tapi salah guys, ini kegiatan kan begini. Dia berkreasi kan sesuai begini, usianya. Ini begini, terus dibuka. Jadi wah, kebalik. Diputar begini dulu, jangan orangnya yang berputar. Oke, good. Harganya juga nggak terlalu mahal. Ini sushi apa? Ini sushi sayur, ini sushi tuna, ini sushi salmon. Wow, komplit sekali. Dan ini wastafelnya unik, teman-teman. Lihat tuh. Ini semua Hanum yang bikin ya? Oke deh, silahkan. Cuma bermain. Cuma kalau yang bon cabenya ini ya yang motongin. Ada bon cabe dari potongan kertas warna-warni kecil sekali. Terus ada mie dari konfeti. Oh, keren. Oke, silahkan dilanjut ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan link aplikasinya ada di sini. Hanum mau lanjut bermain dulu teman-teman. Oh iya, lupa. Apa tuh? Ada, aku bikin washi tape. Oke. Washi tape.